Penyulut penampilan terbaru Syahrini dikomentari MUA Luna Maya. Istri Reino Barak makin berani. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Pamerkan gaya terbarunya, penampilan Syahrini justru menuai komentar dari makeup artis atau MUA Luna Maya. Tingkah Syahrini yang gemar memamerkan penampilannya lewat media sosial memang membuat istri Reino Barak ini tak hentinya menjadi bahan perbincangan. Selain menunjukkan barang-barang dari brand ternama yang selalu membalut tubuhnya, Syahrini juga memiliki niatan khusus di balik foto outfit of the day atau OOTD-nya ini. Ya, hal tersebut tak lain adalah untuk mempromosikan brand hijab Fatimah Syahrini miliknya. Meski menggunakan berbagai jenis barang dari brand terkenal dunia, Syahrini selalu menggunakan hijab dari brand miliknya sendiri. Penampilan Syahrini yang selalu modis dalam memadukan pakaian berharga fantastis dengan koleksi hijab dari brandnya tersebut kali ini sukses mengundang perhatian dari sosok MUA yang merias Luna Maya. Seperti yang tampak lewat unggahan terbaru di akun Instagram @princesssyahrini. Salam Jum'ah Mubarak, Jum'at Barokah, tulis Inces. Dalam unggahan tersebut, Inces terlihat menawan mengenakan blazer berpotongan rempel dengan motif bunga-bunga berwarna berani yakni kuning cerah. Sedangkan di bagian pinggang Inces mengenakan sabuk berukuran besar dari brand Dior. Untuk hijab Inces memilih menggunakan koleksi kerudung Fatimah Syahrini berwarna coklat dengan motif polos. Penampilan Syahrini yang memukau itu pun langsung mendapat komentar dari sosok MUA Ari Kai Irawans yang meninggalkan emotikon hati. Dilansir melalui akun Instagram miliknya, Ari merupakan seorang perias make up profesional yang sudah mahir dengan menangani para selebritis ternama, salah satunya adalah Luna Maya. Luna Maya sendiri dikenal sebagai salah satu mantan kekasih Reino Barak sebelum menikahi Syahrini. Keduanya bahkan dikabarkan masih belum saling bertegur sapa dan terlibat perang dingin sampai saat ini. Keberanian Syahrini dikomentari teman Luna Maya. Istri Reino Barak diberi kode Inces Barokah. Syahrini baru-baru ini memamerkan keberaniannya dalam berpenampilan. Keberanian Syahrini atau istri Reino Barak itu sampai memancing komentar teman Luna Maya. Diketahui Luna Maya merupakan mantan kekasih Reino Barak sebelum menikahi Syahrini. Keduanya bahkan dikabarkan masih belum saling bertegur sapa dan terlibat perang dingin sampai saat ini. Selama ini apapun yang dilakukan Syahrini selalu menjadi sorotan. Apalagi melihat tingkah wanita yang akrab disapa Inces itu di media sosial. Syahrini kerap pamerkan penampilan selain menunjukkan barang-barang dari brand ternama yang selalu membalut tubuhnya. Syahrini juga memiliki niatan khusus di balik foto outfit of the day atau OOTD-nya ini. Ya, hal tersebut tak lain adalah untuk mempromosikan brand hijab Fatimah Syahrini miliknya. Meski menggunakan berbagai jenis barang dari brand terkenal dunia, Syahrini selalu menggunakan hijab dari brand miliknya sendiri. Penampilan Syahrini yang selalu modis dalam memadukan pakaian berharga fantastis dengan koleksi hijab dari brandnya tersebut kali ini sukses mengundang perhatian dari sosok MUA yang merias Luna Maya. Seperti yang tampak lewat unggahan terbaru di akun Instagram @princesssyahrini, TribunJatim.com melansir dari Banjarmasin Post.
Salam Jum'ah Mubarak, Jum'at Barokah, tulis Inces. Dalam unggahan tersebut, Inces terlihat menawan mengenakan blazer berpotongan rempel dengan motif bunga-bunga berwarna berani yakni kuning cerah. Sedangkan di bagian pinggang, Inces mengenakan sabuk berukuran besar dari brand Dior. Untuk hijab, Inces memilih menggunakan koleksi kerudung Fatima Syahrini berwarna coklat dengan motif polos. Penampilan Syahrini yang memukau itu pun langsung mendapat komentar dari sosok MUA Ari Kans Irawan yang meninggalkan emotikon hati. Dilansir melalui akun Instagram miliknya, Ari merupakan seorang perias makeup profesional yang sudah mahir menangani para selebritis ternama. Salah satunya adalah Luna Maya. Sementara itu, kabar lain muncul dari Luna Maya. Luna Maya diduga memiliki seorang kekasih. Dugaan ini muncul usai Luna Maya melemparkan kode saat menjadi bintang tamu di acara yang ditayangkan oleh ulang YouTube Trans TV Official. Saat itu Luna Maya menyinggung mengenai sosok yang menjaganya. Ia mendeskripsikan sosok tersebut sebagai seorang yang penuh kehangatan. Soalnya yang jagain aku itu berharga banget, penuh kehangatan, ungkap Luna Maya. Raut wajah Luna Maya yang tersipu malu bak menunjukkan ia sedang dimabuk asmara. Aku lagi happy banget ah udah deh, ujarnya merona. Luna Maya bahkan menyebut ia belakangan menjalani hari-hari yang menyenangkan. Kan hati gue lagi hangat, hari-hari gue lagi penuh dengan kehangatan, kata dia. Namun demikian, Luna Maya masih enggan membeberkan identitas sosok yang saat ini dekat dengannya. Tapi jika sudah waktunya, ia akan berbagi pada publik. Nanti kalau udah baru aku tunjukin, ucap Luna Maya.